tujuan sosialisasi ini bahwa pertama bahwa pelibatan masyarakat pengawas atau kelompok Pokmaswas ini adalah penting karena Pokmaswas dari kami Kementerian Kehutanan karena penting menjadi ujung tombak. Jadi tadi di sambutan saya sampaikan bahwa Pokmaswas itu memiliki fungsi sebagai mata dan telinga daripada aparat pengawas kami sebagai deteksi dini atas pelanggaran atau kerawanan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi mereka ini menjadi salah satu terdepan, ya garda terdepan untuk menyampaikan informasi. Jadi intelijennya ya Pak ya. Jadi keterlibatan masyarakat ini ya, itu dimungkinkan untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran yang dilakukan ya, baru dilaporkan ke KPU. Ya. Terus lain-lain Pak, barangkali ya, selain untuk fungsi pengawasan, apa ada fungsi lagi yang melibatkan masyarakat? Jadi gini, mereka tentunya tidak cuma sebagai fungsi pengawas, tapi dari sisi lain itu juga membantu masyarakat meningkatkan produktivitas, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Ya kan, jadi ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur masyarakat dalam pelibatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Oh gitu. Satu lagi ya, Pak, boleh tahu kalau di situ ada gambar Bapak Ahmad Gobel? Jadi gini, apa sebenarnya? Pak Ahmad Gobel itu kan adalah bagian daripada komisi ya, sebagai wakil ketua DPR RI yang membinangi komisi 4 dan komisi 5. Jadi kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah masuk di dalam pada komisi 4 sebagai mitra daripada komisi 4. Ada kegiatan aspirasi di setiap dapil yang tentunya kami berikan alokasi ruang untuk bisa dimanfaatkan oleh anggota harus menyampaikan apa ya, sosialisasi pembangunan kelautan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.